Haru, 30 tahun jadi pengisi suara Doraemon. Nur Hasana tutup usia. Jenazahnya ditemani oleh penghargaan Doraemon. Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan tanah air. Bagi Anda kelahiran tahun 80-an atau 90-an, pastinya sudah tidak asing dengan kartun Doraemon. Salah satu pengisi suara yang sudah bekerja sejak tahun 1990-an, Nur Hasana Iskandar meninggal dunia pada Minggu 12 Juli 2020 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari kompas.com, pengisi suara karakter Giant dalam serial kartun Doraemon, Bima Sakti membenarkan kepergian Nur Hasana. Nur Hasana meninggal dunia karena penyakit stroke yang dideritanya. Info dari keluarga, beliau sakit stroke. Beliau mengisi suara Doraemon pertama sampai tahun 2018. Tutur Bima pada kompas.com pada hari Minggu 12 Juli 2020. Sejak dulu Nur Hasana memang dikenal sangat mencintai pekerjaannya sebagai pengisi suara Doraemon. Melalui akun Instagram @nurhasanadora, pada Minggu 12 Juli 2020 yang dipegang oleh sang anak, kabar kepergian Nur Hasana pun meninggalkan banyak duka bagi banyak orang. Di dalam kenangan terakhir yang diunggah, anak Nur Hasana pun mengunggah foto mereka di Museum Doraemon. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah. Ibunda kami, Ibu Nur Hasana, hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mohon dimaafkan atas kesalahan semasa hidup mama saya, tulis anak Nur Hasana. Yang lebih mengharukan lagi, jenazah Nur Hasana pun ditutup dengan kain ditemani piring penghargaan Doraemon. Penghargaan sebagai dubber Doraemon selama 10 tahun. Teriring doa tulus untuk ibunda tercinta, ya Rob, titip mama, izinkan kelak kami semua dapat bersamanya di surgamu. Tertawa bahagia mendengar canda tawanya. Al-Fatihah, tulis anak Nur Hasana pada Senin 13 Juli 2020 di Instagram. Melihat kepergian Nur Hasana yang sangat berdedikasi menghibur anak-anak di tanah air, sejak dulu ia pun membuat netizen memberikan ucapan terima kasih dan juga doanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Fatihah, terima kasih ibu telah menghibur hari Minggu pagi kami, tulis @simplemed. Selamat jalan Ibu Nur Hasana, terima kasih karena telah menghibur kami dari dulu sampai sekarang, tulis @arimbi_atmajaya. Turut berduka cita, terima kasih telah menghibur kami waktu kecil bu. Semoga husnul khotimah, tulis @fajarmd. Insya Allah husnul khotimah. Terima kasih ibu sudah mengisi masa anak-anak kami dengan penuh keceriaan, tulis @dewikriswara. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah pulang ke rahmatullah dan terima kasih sudah menemani masa kecil kami ibu. Sampai sekarang masih suka nonton Doraemon. Semoga ibu husnul khotimah, tulis @plg.